Hai The Tickers, apa kabar? Saya Chef Yongki Gunawan. Hari ini saya mau bikin satu kue yang sedang viral, yaitu nastar. Tetapi kali ini nastarnya akan saya bentuk satu yang sangat menarik sesuai dengan tahun Imlek sekarang, yaitu berbentuk babi. Oke, bahan yang kita gunakan hari ini adalah tetap dengan terigu yang berprotein sedang, kemudian susu bubuk, kita pakai maizena, garam, telur, kemudian kita pakai butter, dan tidak lupa kita juga menggunakan margarin ya, agar kalorinya tepat. Kemudian kita beri juga dengan gula halus. Setelah gula halus, kita bisa berikan namanya Tofiko Vanilla Butter atau Tofiko Bakar untuk menambah aroma daripada nastarnya itu enak. Oke, tadi adalah bahan-bahan yang akan saya gunakan. Nah, sekarang bagaimana cara membuatnya? Saya akan tunjukkan cara membuatnya ya. The Tickers, sekarang ini sudah dibentuk semuanya, masih belum punya warna yang baik, bukan? Nah, kita panggang dengan api atas, dengan memanggang dengan api atas hanya 5 menit saja, maka profil daripada muka pigi, suckling pignya, nanti dia akan berwarnanya sangat indah sekali ya. Kita lihat ke dapur ya.